puting beliung menerjang sebanyak 10 unit rumah warga di Kampung Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Bener Meriah, Sapriyadi saat dikonfirmasi AJNN mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat, tanggal 11 Maret tahun 2022, sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Terlihat dalam video amatir warga, detik-detik sebuah atap rumah yang berhamburan terbang terbawa angin puting beliung ini. Sontak warga pun teriak histeris saat kejadian tersebut. Dikatakan Sapriyadi, pihaknya sejauh ini masih melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang ikut rusak dihantam angin puting beliung tersebut. Untuk informasi awal, kata Sapriyadi, rata-rata rumah yang dihantam puting beliung tersebut mengalami kerusakan pada bagian atap. Atap rumah mereka berterbangan. Perlu diketahui kawasan Delung terbagi dua, yakni Kampung Delung Asli dan Kampung Delung Tue. Jadi, puting beliung tersebut menghantam kedua kampung itu, jelasnya.